Oke bro, selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan Siol Dragon. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba nih mas bro CDI, bukan CDI sih, spool. Coil salah-salah balik ngomong. Coil mas bro, coil Suzuki ya. Dimana kalau coil Suzuki itu biasanya apinya gede kan mas bro, beda sama yang lainnya. Saya pernah ke strum 2 kali ya. Ini dengan coil Suzuki. Ini saya beli coil Suzuki Smash. Jadi ini coilnya original dan apinya itu gede. Buat mas bro yang pengen beli Suzuki, coil Suzuki macam ini, linknya juga ada di deskripsi mas bro mau beli ya. Ini coilnya seperti ini. Nah ini saya pernah strum 2 kali dengan coil dari Smash. Dengan jarak 3 cm saya memegangi seperti ini. Tak kira apinya mau ke busi, kalian ke tangan saya balik ke sini cret. Nah, tuh kesetrum motor Smash 2 kali mas bro. Kalau sama motor yang lain itu ndak ya, kayak sebangsa Karisma itu ndak, Honda itu ndak. Tapi kalau Smash saya pernah setrum 2 kali dan enak banget rasanya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan menjajal seberapa gede sih untuk coil dari Smash ini mas bro. Kalau untuk coil-coil biasa apinya biasa aja ya, istilahnya nggak gede nggak biru gitu loh. Kalau Smash itu biasanya gede juga biru mas bro. Ini kita coba di motor CB nih mas bro. Ini menggunakan CDI AC dari Grand mas bro. Seberapa gede sih apinya? Ih, nah tuh apinya kecil banget ya. Ini juga CDI Grand ya. Ya maklum saja kalau apinya kecil. Nah, itu. Hup. Nah, aku menggunakan CDI Shogun juga. Oke, mas bro, ini 12 volt mana pulsar ini? Ini pulsar. Ini massa. Oke, ini massa. Sambung ke massa. Ini ke coil. Yang ini 12 volt. Yo, jalan. Lagi. Hop. Gantian coy. Jalan pakai coil yang kuning. Orang bisa ada ya. Koilnya itu ndak mau jauh, ini yang kuning mas bro. Nah ini kalau ini lebih keras ya, dianya suaranya itu lebih gede. Tret. Up. Yuh. Up. Cici kalah ya. Udah berarti gedean pakai yang Suzuki ya. Suaranya juga lebih kerasan ini mas bro. Yo pakai yang kuning. Ya orang-orang jeplek kayak gitu ya. Nah kalau yang Smash ini suaranya lebih keras yo. Nah itu. Oke mas bro, itulah tadi ya mengenai coil dari Smash dan juga coil standaran. Nah ini coil Smash, ini coil standar. Suaranya itu lebih kerasan yang coil Smash dianya. Lebih pretet seperti itu. Jadi apinya itu lebih gede mas bro.